Guys, ini perjalanan menuju Pasar Terapung, Lok Bintan, Banjarmasin. Kami dari Kaltim. Ini saya dari Kaltim. Sengaja ke sini mau lihat perahu terapung, guys. Orang jualan di perahu, guys. Perahu terapung. Seperti apa kan nanti kelanjutannya? Kita lihat di sana nanti, guys, ya. Jangan lupa sebelumnya like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe-nya, guys, untuk channel saya ini biar bisa berkembang. Biar jalanannya cukup. Ini jalannya sempit ini, guys. Jadi kalau baru-baru bisa nyetir, harap waspada. Karena di kiri kanan jalan ini rawa semua, guys. Tuh, guys. Oke, guys. Ketemu di sana kita, guys. Kali ini saya lagi di Banjarmasin, guys. Saya mau naik ke kapal kelotok. Ini di Lok Bintan, Banjarmasin. Mau lihat-lihat. Di sini ada Pasar Terapung. Kita lihat Pasar Terapung, guys. Oke, ikuti saya, guys. Kita lihat Pasar Terapung di sana, guys. Ah, ini, guys, sungainya. Lok nih. Sungai Bintan. Ini kita mau naik Kelotok, Pasar Terapung. Bapaknya nyuting dulu. Di sini belum ya, di sana. Kita naik ini. Ayo, naik kelotoknya ini. Ayo naik. Bikis naik tuh kelotok. Nah, ini sungainya, guys. Ini masnya yang punya kapal, kita harus untuk menuju ke sana kita ikut ini kapal. Nah, ini ada ibu. Ini masnya, ini operatornya, ini nahkoda kita. Apa pun. Ada dulu, Kak. Markisa. Tunggu nuker markisa dulu lah. Kecapinya. Mana sih kecapinya? Ini Pasar Terapung, guys. Masih mentah tapi, Bun, simpan aja. Ya, ambil. Iya, benar. Grupnya kok ada yang masak. Kok ada yang segera aja sekarang. Duh, sama tasnya. Enggak. Isinya 60, 100.000 sama tasnya. Bonus tasnya. Ini lagi transaksi, guys. Macam-macam jualannya, Bu. Guys, ini ada jeruk, ada pisang, ada lombok, ada bunga, guys. Ya, keliling begini, guys. Ini ada soto. Oh ya. Nah, gantian, Bu. Bayar sudah, Bun.
Dia bilang ke bunda nanti. Oh ini ikan seluang bu ya? Seluang seluit, punya item banyak duit. Oh iya kak? Iya. Ini kena berapa satu ini bu? 115. 15 ya. Nih yang sepat. Ini seluang laut, seluang darat. Iya. Seluang, aku seluang darat aja. Iya seluang darat aja. Aduh sorry. Ikan lohnya. Ini satu. Ikan lohnya. Telur ikannya. Ikan ya. Oh telur ikannya. Makannya kayak apa? Iya belum bayar ya. Hah? Berapa tuh semuanya? Itu seluangnya. Kurang. Kita lagi transaksi guys. Ini di sini nih. Ya, nanti aja, nanti aja. Papa kan mumpung masih rame. Oh, boleh. Nanti kan hilang. Bunda mau naik perahu kan? Bunda kayak naik pas kira. Bunda kayak naik. Pas kira yang naik. Salah ngasih aku, Bu. Salah. Kita naik mari, Bu. Kita naik ya. Kita naik perahu. Papa mau naik perahu kan? Ya, Papa aja yang naik perahu. Boleh. Kemeriahan pas goreng kering. 10.000 satu. Angsulnya tadi mana, Bu? Membayar sebelah kasih aku. Kan gabusnya mau. Ya. Kan gabus. Ini buat kita sama. Gua aja. Sila. Apa syarat yang asus? Yang halus aja. Yang mau ini Mas, yang mau ini bawah. Makanya itu tawa, Mas. Ada yang mau, kan ada yang balik. Iya. Yang lain dia. Makanya kayak gini. Yang jual sate tadi mana, Mas? Aku mau sate. Oh ya, nanti mutar sana. Oke, sudah Ibu ya. Ini udah berbayar belum, Bun? Sudah dibayar belum? Oh ya, bonus. Kasihlah. Seru sekali, guys. Dadah-dadah dulu, adik-adik. Dadah. Negosiasi, guys. Oke. Seru guys, pasar terapungnya seru. Kak. Dikejar tuh, dikejar di belakang, Kak. Ini guys, pasar terapungnya, guys. Udah di sana. Pasar terapung Lok Baitan.
jual macam-macam guys. Ini ada sate. Hah? Iya udah. Sudah beli tadi Bu. Tadi hujan. Seru guys. Oke guys, itu keseruan sama penjual-penjual di atas perahu guys, penjual apung luar biasa ya nenek-nenek ini, semangatnya untuk berusaha pakai perahu guys. Unik sekali di sini, di Banjarmasin ini, di Lok Baitan tepatnya guys. Bagi teman-teman yang belum pernah kesini, bisa dicoba keasikannya, keseruannya belanja di pasar terapung guys, di Lok Baitan. Nah ini, guys, bisa dilihatin ibu-ibunya, mantap, seru.